Tak mampu menahan rindu, seorang ayah di Bengkulu tampak bahagia saat menggendong bayinya dari balik jeruji besi. Meski sedang menjalani hukuman di Polresta Bengkulu, pria tersebut sangat antusias ketika menemui buah hatinya. @timumaskeamigas4. Momen mengharukan itu viral di TikTok usai diunggah akun @timumaskeamigas4 Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Meski dipisahkan oleh jeruji besi, pria tersebut tampak menggendong putranya dengan cara mengeluarkan kedua tangannya di sela-sela tralis. Dengan wajah sumringah, ia tak hentinya menatap pisang buah hati yang diperkirakan baru berusia beberapa bulan itu. Serupa dengan sang ayah, bayi kecil itu pun tampak bahagia dengan memegangi tralis. Sementara sang ibu tampak sibuk menulis tak jauh dari lokasi mereka. Sayangnya tak disebutkan secara pasti alasan mengapa pria tersebut bisa berada di balik jeruji besi. Meski demikian, tak sedikit warganet yang ikut dibuat menitikkan air mata usai melihat video haru tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.